Iya, kawan-kawan, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita mencoba berbagi pengalaman, berbagi tips cara memperbaiki keyboard. Nah, kalau ada keyboard touch-nya yang rusak, kita perbaiki dengan bahan sederhana tapi kualitas kuat, awet, tahan seumur hidup. Nah, dan barangnya ini murah meriah, kadang juga gratis, nah mudah dijumpai. Nah, jadi kalau kawan-kawan sudah bosan seperti saya, kadang beli apa cairan karbon, kadang dikasih pensil 2B, tapi sebulan dua bulan rusak lagi, bongkar lagi. Nah, itu aja, kita bongkar capek bolak-balik bongkar. Jadi ini tips cara perbaiki keyboard supaya awet tahan seumur hidup. Nah pokoknya kawan-kawan sekali aja perbaiki, tidak usah lagi ganti-ganti. Nah, atau ganti yang baru, atau kasih karbon, atau kasih pensil 2B, nggak usah lagi, satu kali perbaiki permanen sudah seumur hidup. Nah, sekarang kita membongkar anu dulu, ini bongkar keyboardnya yang mau diperbaiki. Kebetulan keyboard saya ini touch-nya sudah hampir semua susah dipencet, macet-macet dia. Nah, gitu kawan-kawan. Maklum juga sih, keyboardnya ini sudah berumur, udah lama juga kan. Jadi karbonnya yang di dalam itu sudah banyak yang habis. Nah, jadi kalau ada kawan-kawan juga yang seperti saya, touch-nya bolak-balik rusak diperbaiki. Nah, kalau menurut kawan-kawan tipsnya ini bermanfaat, bisa dicoba. Nah ini kawan-kawan, yang kemarin saya beli cairan karbon. Nah, terus saya coba, nggak taunya sebentar nggak awet, paling sebulan dua bulan rusak lagi. Soalnya cairannya ini koyak dari touch, nggak terlalu nempel. Paling sebulan dua bulan kita pakai sudah rusak lagi dia. Nah, itu kalau cairan karbon. Kalau pensil 2B sama, nggak awet juga. Nah, ini kawan-kawan, yang kemarin saya kasih cairan karbon. Nah, ini yang bolak-balik saya bongkar. Nah, anunya nggak nempel, sebentar paling sebulan dua bulan ya koyak lagi kalau cairan karbon kan. Nah, ini buktinya kan. Nah, lihat, paling lama bertahan ya seminggu, sisanya koyak lagi. Lihat, nah, banyaknya kawan-kawan bekas cairan karbon yang sudah koyak kan. Nah, itu. Nah, ya teman-teman, kita nggak basa-basi lagi, langsung aja ke caranya. Gimana caranya supaya touch keyboard awet, tidak ganti-ganti lagi, awet seumur hidup. Nah, ayo teman-teman, langsung kita ke caranya. Nah, pertama-tama teman-teman cari aja di konter bekas HP rusak. Nah, kalau nggak beli atau minta sama orang konter, kan banyak di konter bekas HP rusak itu. Nah, kita ambil isi dalamnya yang buat pencetannya. Nah, yang bulat-bulat itu. Yang kedua, teman-teman sediakan lem. Nah, ini lem banyak, paling 5.000 lah modal. Sama ini yang bulat-bulatnya ini bekas HP, ya kan? Banyak di konter bekas HP rusak itu. Yang kita ambil ini yang bulat-bulatnya yang di dalam ini. Nah, ini nanti buat kita pasang di keyboard. Nah, pengganti cairan karbon sama pensil 2B tadi. Nah, ini nanti kita pasang, kita tempel di sini. Nah, pokoknya touch apa yang seumpamanya teman-teman tidak bisa dipencet, sudah susah dipencet, kita kasih itu nanti. Nah,
Terus, nah ini lem nanti kita taruh di sini. Apa aja tempatnya supaya bisa kita kira-kira. Nah, kita taruh sedikit-sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Buat anu, nah kasih lidi kayak gini supaya nggak berlebihan anu lemnya itu, nggak moncrot ke sana ke sini. Nah, kita kasih seperlunya aja supaya anunya ini tadi yang bekas HP-nya ini nempel kuat. Nah, itu kita kasih anu pelan-pelan aja. Yang penting nempel kuat nanti teman-teman. Nah, ini yang ini tombol di keyboard, tombol exit punya saya ini sudah nggak mau lagi. Nah, saya kasih coba. Nah, saya kasih seperti ini. Nah, teman-teman, seperti ini contohnya. Nah, hasil yang sudah dipasangin bekas HP tadi. Nah, ini teman-teman hasilnya. Nah, seperti ini. Ya, nah, ya kan teman-teman. Nah. Oh iya teman-teman, satu lagi tipsnya ini pasangnya yang cembungnya ke depan, yang cekungnya ke belakang supaya nggak merusak bagian karbon pasangan yang papannya itu. Nah, supaya nggak merusak. Jadi yang cembungnya ke depan, yang cekungnya ke belakang. Nah, iya sip. Oh iya kawan-kawan, nah jangan lupa habis kita pasang, kita bersihkan. Nah, kalau ada sisa-sisa lem yang di depan ini, kita kerik, kita bersihkan. Nah, supaya hasilnya nanti maksimal. Kalau ada sisa-sisa bekas lem kan nanti malah mengganggu sistem kerja tombol touch keyboardnya ini. Nah, kawan-kawan, beneran. Nah, ini kawan-kawan hasil yang sudah kita pasang tadi. Nah, ini semua hasilnya. Nah, kalau untuk yang ini kan bentuknya memanjang. Kita cari aja tombol bekas HP itu yang bentuknya memanjang juga. Kayak merek-merek kan HP kan beda-beda, jadi tombolnya pun beda-beda. Ada aja yang tombolnya itu bentuknya, nah kotak seperti ini, pasang aja yang seperti ini kalau bentuknya memanjang. Kalau bentuk yang bulat, pasang yang bulat seperti ini. Nah, oke kawan-kawan, nah sudah selesai kita pasang semua, langsung kita uji coba. Nah, kita pasang dulu semua, nanti kita lihat gimana hasilnya. Oke, biar cepat kita tahu hasilnya. Nah, kita skip aja videonya supaya cepat tahu hasilnya kawan-kawan. Oke, sudah siap, langsung kita coba. Nah ya, masih loading, gimana hasilnya kita lihat kawan-kawan, mantap atau tidak, berhasil atau tidak. Nah, dia menu setel, ya setel, pilih setel, ya mantap. Oke, iya, berfungsi dengan baik. Nah, sebelah kanan lagi. Oke, iya, mantap juga. Nah, berhasil kawan-kawan, mantap. Nah, terus tombol ini, ya lupa exit dulu. Nah, iya, nah mantap kawan-kawan, berfungsi. Iya, nah ini berfungsi dengan baik kawan-kawan. Nah, silahkan dicoba, semoga bermanfaat. Nah, pupuknya dijamin kuat kawan-kawan, awet, tahan seumur hidup. Kita nggak beli-beli box baru atau kasih karbon. Nah, tahan seumur hidup kawan-kawan. Oke, nah jangan lupa kawan-kawan dukungannya, subscribe, like, dan komen. Nah, terima kasih banyak kawan-kawan.